Saya lagi di lapangan, saya nggak ada di rumah, hmm. lagi kerja. Langsung bawa kabur mobil aja. Hmm. Ini dia biang kerok kasus bos rental tewas di Pati. Tetap salahkan pemilik mobil, kan saya pinjam. Terungkap sudah biang kerok penyebab bos rental mobil Jakarta tewas di Pati karena dituduh maling. Bos rental asal Jakarta, Bh, tewas setelah dikeroyok warga saat mengambil mobil miliknya sendiri. Mobil BH terparkir di rumah Aris di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Saat mengambil mobil miliknya sendiri, BH dan tiga temannya justru disangka maling oleh warga. Aris bercerita kejadian sekitar pukul 13 WIB, Kamis, 6 Juni 2024. Saya di lapangan. Gak ada di rumah, lagi kerja, kata Aris. Aris mengatakan keempat korban ini dikira maling karena membawa mobil tanpa izin darinya. Mereka gak ada, langsung bawa kabur mobil aja mobil dalam keadaan kekunci, kata Aris. Padahal Aris mengakui bahwa mobil warna putih itu bukanlah miliknya. Mobilnya dibawa yang punya sebenarnya, kan saya mobil itu pinjam. Sekarang mobilnya ada di yang punya, aku Aris. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Muhammad Alvan Amin mengatakan bahwa Aris alias Agi meminjam mobil itu dari saudaranya. Agi yang bersangkutan dipinjam dari saudaranya, katanya. Alvan menerangkan kejadian bermula ketika BH mencari mobil rental yang dibawa kabur ke Pati. Awal mula korban berangkat dari Jakarta menuju ke Pati, diajak oleh BH yang meninggal dunia untuk mengambil mobil rentalan milik BH. Berdasar posisi GPS berada di lokasi tersebut, katanya. Empat orang yang dikeroyok warga adalah BH, 52, warga Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. SH, 28, warga Koja, Jakarta Barat. KB, 54, warga Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. S, 37, warga Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketika menemukan mobil yang dicari, kata Alvan, BH langsung mengambilnya menggunakan kunci cadangan. Sampai di lokasi ketika menemukan mobil menggunakan kunci cadangan mengambil mobil itu, kemudian ada warga yang melihat kemudian diteriaki maling, korban dikejar warga kemudian dipukuli, jelasnya. Akibat dikeroyok warga, BH meninggal dunia di RSUD Kayen. Sedangkan tiga orang lain mengalami luka di sekujur tubuhnya. Kini korban yang selamat dirawat di RSUD Rasoewondopati. Pukul 18.30 salah satu korban, BH, dinyatakan meninggal dunia, kata Kompol Muhammad Alvan Armin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.